إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pada hadis yang ke-18. Pada pertemuan yang lalu kita dah baca cerita dan juga sebut panjang lebar berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusha' bin Nun, satu orang anak murid kepada Nabi Allah Musa alaihi salam yang memimpin Bani Israel masuk ke dalam Baitul Maqdis ataupun masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Baik, untuk pagi ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-18 yang menceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang nama Nabi Yunus alaihi salam ini sebanyak 6 kali. Dan Nabi Yunus alaihi salam adalah juga daripada kalangan nabi-nabi daripada Bani Israel. Dia juga mai daripada kalangan nabi daripada Bani Israel yang mai daripada susur galur nasab daripada Bunyamin daripada adik Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kalau tuan-tuan tengok nama dia Yunus bin Matta. Tuan-tuan, Yunus bin Matta. Matta ni adalah nama mak kepada Nabi Yunus alaihi salam. Tidak ada nabi yang dinasabkan kepada mak dia kecuali Nabi Yunus dan juga Nabi Isa alaihi salam. Kan Nabi Isa, Isa bin Maryam. Nabi Yunus juga dibinkan dengan bin mak dia iaitu Yunus bin Matta. Baik. Yang mana Nabi Yunus alaihi salam ini juga nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Yunus alaihi salam ini sebanyak 6 kali. Dan Nabi Yunus alaihi salam ini diutuskan di satu tempat yang bernama Ninawa. Tuan-tuan, Ninawa ni dekat mana? Ninawa hari ini kalau mengikut dalam peta, dalam map kita hari ini, dia duduk di negara Iraq, satu tempat yang bernama Mosul.
Satu tempat yang bernama Mosul, dekat dengan kawasan sekitar itulah satu tempat yang ada yang nama dia Ninawa. Tuan-tuan, ketika zaman Nabi SAW, kan kalau tuan-tuan ingat, ketika Nabi berdakwah dekat dengan Taif, tidak ada orang-orang Taif yang menerima dakwah Nabi melainkan seorang lelaki yang bernama Adas. Tuan-tuan, Adas ketika mana dia mai melayan Nabi, memberi makan kepada Nabi SAW, pada masa itu Adas disebut, nama aku Adas, dan Nabi SAW pun sebut, kamu ni mai daripada satu tempat yang nama dia Ninawa, dan di sana ada seorang lelaki yang bernama Yunus bin Mata. Betul ke tak? Nabi tanya macam ni. Tuan-tuan, Adas yang dia mai tak ada siapa tahu latar belakang dia, tiba-tiba Nabi tahu. Nabi ditanya oleh Adas, Adas tanya kepada Nabi, siapa kamu? Maka Nabi pun sebut, aku melakukan kerja, melaksanakan kerja yang sama seperti mana yang Yunus bin Mata lakukan, iaitu berdakwah kepada umat dia. Maka tuan-tuan, Adaslah satu-satunya orang yang beriman kepada Nabi SAW di kota Taif, ketika mana hampir semua orang-orang Taif menolak dan menentang Nabi SAW, hasil daripada ajakan dan juga pujukan daripada Abu Jahal yang datang terlebih dahulu di kota Taif untuk kempen mereka ajak supaya menentang Nabi SAW. Baik, jadi Nabi Yunus AS dia berasal daripada Iran, daripada satu kota yang nama dia Ninawa, ataupun hari ini di dalam daerah Mosul hari ini. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam ini, dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang mana kaum ataupun umat yang diutuskan kepada Nabi Yunus alaihi salam ini tidak beriman kepada Nabi Yunus alaihi salam. Tuan-tuan, dalam Quran Allah tidak menyebut sebab apa mereka tidak beriman ataupun apa yang berlaku sehingga menyebabkan akhirnya Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan perkampungan ataupun umat dia, kaum dia. Tuan-tuan, Nabi Yunus alaihi salam membawa misi, visi, dakwah dan tarbiyah yang sama yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Apa Nabi Yunus buat? Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, falaula kana qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum adzab khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum illa hin. Ini antara ayat yang Allah sebut cerita tentang Nabi Yunus. Maka tidaklah mengapa tidak ada penduduk di satu negeri yang beriman, lalu iman itu bermanfaat kepada mereka. Ayat ini merujuk kepada kaum Nabi Yunus AS yang di hujung nanti ini beriman semula kepada Nabi Yunus AS. Baik, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, wa inna Yunus la minal mursalin. Sesungguhnya sungguh-sungguh Nabi Allah Yunus alaihi salam itu adalah daripada kalangan rasul-rasul. Tuan-tuan, Allah gunakan perkataan la minal mursalin. Allah buka dengan inna, sesungguhnya la minal mursalin, Nabi Yunus alaihi salam itu benar-benar daripada kalangan rasul-rasul. Iz abaqa ila al-fulkil mash'un, Allah Subhanahu wa taala sebut, ketika mana Nabi Allah Yunus alaihi salam abaqa. Tuan-tuan, perkataan abaqa, Allah menggunakan perkataan yang tepat. Ketika Nabi Allah Yunus dakwah kepada kaum dia, tahu apa yang dibuat oleh kaum dia sehingga menyebabkan semua kaum dia itu tidak beriman kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam, sehinggakan Nabi Yunus buat ijtihad, keputusan untuk keluar daripada situ. Tuan-tuan, Nabi Yunus keluar daripada situ, Allah Ta'ala sebut iz abaqa. Apa maksud iz abaqa? Ketika mana dia lari.
Tuan-tuan, perkataan abaqa, hamzah, ba, qaf. Perkataan abaqa itu merujuk kepada makna lari daripada tuan dia. Lari daripada tuan dia tanpa izin. Itu perkataan abaqa. Allah Subhanahu wa taala sebut idza abaqa, ketika mana Nabi Yunus alaihi salam lari daripada tuan dia tanpa izin, bermakna lari daripada perintah Allah, tidak menunggu arahan daripada Allah, tidak dapat izin daripada Allah, lari daripada kaum dia. Tuan-tuan, ulama menyebut nabi-nabi ini khilaf ulama. Ulama menyebut nabi-nabi itu maksum daripada dosa besar, tetapi tetap melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang akhirnya mereka minta ampun kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesilapan mereka dan kesalahan yang mereka buat. Tuan-tuan, apa kesalahan Nabi Allah Yunus? Nabi Allah Yunus alaihi salam lari daripada kaumnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok balik, kebanyakan nabi-nabi terdahulu hatta sehingga nabi kita pun ada melaksanakan kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala tegur. Kan kita cerita Nabi Nuh alaihi salam, Allah tegur Nabi Nuh alaihi salam, kamu tidak boleh berdoa kepada anak kamu. Allah tegur kepada Nabi Ayub alaihi salam, Allah tegur kepada Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa memukul satu orang lelaki sehingga mati kawan tu tanpa izin daripada Allah. Allah menegur Nabi Yusuf alaihi salam, dan semua nabi-nabi kebanyakannya ada sedikit kesalahan yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menegur dan mereka memohon ampun kepada Allah sehingga Allah menaikkan darjat mereka. Baik. Dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam, apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika mana Nabi Yunus berdakwah, kemudian Nabi Yunus alaihi salam buat keputusan ijtihad untuk lari daripada kaum dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut il abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Baik, tuan-tuan, ceritanya macam mana? Dalam tafsir, sebagian ulama membawa cerita berkaitan dengan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaum dia, tuan-tuan, dakwah punya dakwah, akhirnya kaum dia tak menerima dakwah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus buat keputusan untuk lari daripada kaum dia, pi ke tepi laut dan naik ke atas satu kapal. Tuan-tuan, ketika Nabi Yunus alaihi salam naik di atas satu kapal, takdir Allah Subhanahu wa taala, kapal tersebut ni bergerak daripada tepi laut sampailah ke tengah laut. Sampai ke tengah laut. Ketika sampai di tengah laut, tuan-tuan, pada masa tu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kapal itu tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak. Kapal yang nampak kapal-kapal lain boleh bergerak, tiba-tiba kapal depa saja tak boleh bergerak. Kapal depa ni tak boleh pi ke mana-mana. Tuan-tuan, maka pada masa tu taulah nakoda kapal, ketua kapal tadi ni buat arahan supaya buang barang-barang yang ada dalam kapal tu. Buang punya buang, buang punya buang, letak tepi buang dan sebagainya. Tengok-tengok bila nak jalan juga tak boleh. Nak bergerak tak boleh. Isyarat menunjukkan seolah-olah macam ada benda yang masih lagi belum selesai yang duduk di atas kapal. Tuan-tuan, maka sedaklah Nabi Allah Yunus alaihi salam bahawa di atas kapal ini ada lelaki, ada seorang lelaki yang melakukan kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala tak benarkan kapal itu bergerak, melainkan keluar salah seorang daripada orang yang ada dalam kapal tersebut. Maka tuan-tuan, apa dibuat pada masa itu? Dilaksanakan undi untuk nak tentukan siapa yang kena terjun daripada kapal. Tuan-tuan bayangkan, bukan berada di atas darat, bukan berada di tanah lantai, bukan berada di bumi ini, tapi berada di tengah laut. Bukan berada di atas apa darat seperti biasa, tapi berada di tengah laut. Tuan-tuan bayangkan. Ketika mana dibuat undian pada masa itu, cabut undi yang pertama, keluar nama Nabi Yunus alaihi salam. Kata ketua kapal, kata kapten, ai tak boleh, kita kenal Nabi Yunus ni, dia orang baik, dia orang soleh, dia seorang nabi, kita tak boleh buang dia. Maka tak setuju, buat pula undian semula.
Buat pula tuan-tuan undian yang kedua, cabut. Bila undi pula kali yang kedua, juga naik Nabi, nama Nabi Yunus AS. Hey, dia apa kata ni, ada kot silap apa lagu mana kot ni. Mungkin ada silap apa kot. Buat pula undian yang ketiga, tak kuat. Tuan-tuan, bila buat pula undian yang ketiga, benar-benarlah undi yang ketiga itu juga jatuh kepada nama Nabi Yunus AS. Tetap naik nama Nabi Yunus AS. Akhirnya Nabi Yunus berkata, oh, tak apa, kalau macam tu biarlah aku terjun daripada kapal. Tuan-tuan bayangkan, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita mai sama-sama fikir pagi ini. Ada dua situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran yang cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam turun daripada kapal ke laut. Tuan-tuan bayangkan, ketika ribut kuat, ketika kilat melanda, ketika ombak sedang berderu-deru hayun kapal tersebut, pada masa itulah Nabi Yunus alaihi salam terjun daripada kapal, jatuh ke laut. Tuan-tuan, ketika Nabi Yunus alaihi salam terjun saja, dalam masa yang sama seekor ikan paus yang besar mai telan makan Nabi Yunus alaihi salam. Telan Nabi Yunus alaihi salam dan Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Baik, tuan-tuan, persoalannya apa dia? Tuan-tuan bayangkan. Pertama, kalaulah Nabi Allah Yunus alaihi salam tidak ditelan oleh ikan nun ataupun tidak ditelan oleh ikan paus dalam keadaan Nabi Yunus alaihi salam jatuh ke laut, apa yang akan terjadi? Kalau logik kita kata, barangkali kematianlah yang menanti keadaan Nabi Yunus alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun Nabi Yunus alaihi salam kita kata seolah-olah macam diselamatkan, sebenarnya memang diselamatkan pun, tapi kita kata Nabi Yunus alaihi salam ni ditelan oleh ikan. Bahasa mudah kita, kalaulah ditelan oleh ikan sekalipun, pastinya seorang manusia apa berlaku akan mati. Pastinya akan mati. Seorang lelaki, siapa pun manusia yang kalau ditelan oleh ikan, biasanya lah akan mati. Ghalibnya, kebiasaannya begitu. Tapi tuan-tuan, takdir Allah mengandasi segala-galanya. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Allah Taala kata, "Wa zannu na izhaba mudhiban." Ini ayat yang tadi kita bacakan tadi semayang tadi. "Wa zannu na izhaba mudhiban." Dan ingatlah kisah tentang ikan nun, kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. "Izhaba mudhiban," ketika dia pergi dalam keadaan mudhiban, ghadab, dalam keadaan marah. "Fadhanna allan naqdiru alayh," yang mana dia menyangka, "lan naqdiru alayh," seolah-olah kami tidak akan menyulitkan urusan dia. Nabi Yunus sangka bila dia lari daripada kaum dia, keluar daripada kaum dia, kami tidak akan menyusahkan dia, tidak akan menyulitkan dia, tidak akan buat bagi urusan dia payah. Sedangkan tidak. "Fanada fi zulumat," ketika mana dia masuk dalam kapal, dilempak daripada kapal, ditelan oleh ikan paus yang besar, pada masa itu Nabi Yunus alaihi salam fanada fi zulumat, Nabi Yunus alaihi salam duduk dalam kegelapan. Tuan-tuan, kata ulama, Nabi Yunus duduk dalam tiga bentuk kegelapan. Zulumat kan, kita pun sebut juga, kita pun sebut apa nama, gelap gelemat kan, kita sebut kan, kalau kita sebut gelap gelemat, zulumat, dalam kegelapan yang betul-betul gelap. Apa dia? Iaitu di dalam kegelapan perut ikan nun. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun, yang ikan paus ni dia tak duduk di atas-atas, di bahagian atas-atas ni, biasanya dia akan duduk dalam kedalaman laut yang dalam. Kemudian Nabi Yunus berada dalam kegelapan waktu malam. Tuan-tuan bayangkan, dahlah duduk dalam perut, kemudian pada waktu gelap malam, tak nampak apa, tak ada apa. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam duduk dalam lautan yang begitu dalam. Tiga bentuk kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yunus. Tuan-tuan, pada masa itu Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah, "Fanada fi zulumat,"
dan Nabi Yunus pun menyebut berdoa dalam gelap, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Nabi Yunus berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tuan-tuan, ketika Nabi Allah Yunus alaihi salam baca doa ni, ketika Nabi Yunus baca doa ni, tuan-tuan, apa yang berlaku? Didengari oleh malaikat yang berada di langit. Bunyi sama-sama, bunyi dengar halui-halui suara tu Nabi. Pada masa tu, malaikat tanya kepada Allah, "Kami macam biasa dengar suara tu. Suara tu daripada suara siapa?" Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Suara itu adalah suara daripada hamba aku, Yunus alaihi salam." Tuan-tuan, kerana Nabi Yunus alaihi salam berdoa dengan doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tuan-tuan, saya nak bagi satu tip. Sekiranya kita diundang dengan masalah besar, diundang dengan masalah yang kita fikir ni tak boleh selesai, maka pada masa tu dianjurkan kita baca doa ni. Ini doa yang kata ulama dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan serta merta. Syaratnya dengan kita baca doa. Ada sebahagian cerita yang saya pernah dengar, ketika mana seorang lelaki yang dia ni susah dalam keadaan yang tak ada barang-barang nak digunakan untuk makan di rumah dia, pada masa tu dia baca doa ni dalam sujud dia. Dia sembahyang seorang diri, ketika dia sujud dia baca, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin," sebanyak 40 kali. Apa makna dia, tuan-tuan? "La ilaha illa anta," tidak ada Tuhan selain engkau, "subhanaka inni kuntu minaz zalimin," maha suci engkau, "sesungguhnya aku daripada orang-orang yang zalim." Allah suka kita merendah-rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, merendah diri depan Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, tapi merendah-rendah diri di hadapan manusia itu tak baik. Kita mengaji diri kita, menghina diri kita di hadapan orang lain, itu tak boleh. Menghina orang lain itu pun juga tak boleh. Hina diri sendiri pun tak boleh, apatah lagi menghina orang lain. Tapi menghina diri di hadapan Allah itu boleh. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Ya Allah, ya Tuhanku, "La ilaha illa anta," tidak ada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, "kuntu minaz zalimin," adalah aku daripada orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bangun daripada sujud dia, tiba-tiba ada satu bentuk makanan yang duduk di tepi dia. Bukanlah main daripada langit, maknanya ada orang yang bantu ketika mana dia sujud, ada orang meletak di tepi dia. Tuan-tuan, ini yang kita boleh amalkan. Tuan-tuan, saya ingat, ini saya sendiri yang amalkan dan tuan-tuan boleh buat. Ketika saya ikut satu program, tuan-tuan, program tu masa tu program ramai orang lah. Program tu saya parking kereta. Parking kereta. Kemudian kereta tu dia parking tu bertindih-tindih. Saya bawa Tok Guru. Saya bawa Tok Guru saya masa tu, almarhum Syekh Abdul Majid. Saya bawa Tok Guru. Saya kata kat Tok Guru, masa tu kami sampai kereta banyak dah. Kami pun parking bertindih, tiba-tiba parking tu keliling. Saya kereta kami tu duduk di tengah-tengah. Masa kami pi program tu, kemudian kami keluar daripada program, Tok Guru kata Tok Guru nak balik dah. Kami, saya pun bagi tahu Tok Guru, tak apa, ustaz tunggu di sini, Tok Guru tunggu di sini, saya pergi ambil kereta. Tuan-tuan, takdir Allah, saya pipi sampai-sampai tengok, saya tepuk dia. Saya kata, macam mana ni Tok Guru duduk tunggu, kereta kita duduk di tengah-tengah. Saya pun masuk duduk dalam kereta, saya start kereta. Sambil-sambil saya start kereta, tuan-tuan, saya berdoa dengan ucapan yang Allah sebut dalam Al-Quran yang kita sebut ni, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tuan-tuan, saya baca. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, satu demi satu kereta yang menghalangi kereta kami tu semuanya beransur-ansur keluar. Satu demi satu, mula kau ni keluar, sagi kau ni keluar. Ada laluan elok pula untuk saya lalu keluar yang ditunggu. Saya kata, betul mujarab perkataan. Dan sebab itu, kalau ada dirundung dengan masalah yang berat, bacalah doa ini. Kerana apa? Tuan-tuan tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "F
فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Allah Ta'ala sebut, maka kami kabulkan doanya. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, kami kabulkan doanya. وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ, dan kami selamatkan dia daripada kedukaan. Nabi Yunus AS sedih. Nabi Yunus AS dihundung masalah. Nabi Yunus AS berduka cita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi وَنَجَيْنَا, tuan, najah, najah, najah ni maksudnya apa? Berjaya. Allah bagi berjaya kepada Nabi Yunus AS. Allah selamatkan dia daripada kedukaan kepada kebahagiaan. Wa kadzalika yunjil mu'minin, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikianlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, maka takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluarlah Nabi Yunus AS daripada perut ikannya. Baik, hadis yang kita nak cerita ini adalah lanjutan selepas Nabi Yunus AS dimuntahkan oleh ikan paus tadi di tepi laut. Apa yang berlaku, tuan-tuan tengok daripada hadis yang kita nak baca ini. Baik, hadis yang ke-18, muka surat 69. Kita terus kepada terjemahan hadis. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Yunus AS memberi amaran kepada kaumnya bahawa mereka akan ditimpa azab dalam masa 3 hari lagi. Nabi Yunus pergi jumpa dengan kaum dia. Nabi Yunus kata, kalau hangpa tak mau terima arahan, tak mau terima ajakan aku, tunggulah azab daripada Allah, 3 hari akan datang kepada kamu. Amaran itu menyebabkan mereka rasa takut dan insaf. Lalu mereka mengambil tindakan memisahkan semua ibu dan anak-anak. Kemudian mereka keluar beramai-ramai merayu kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menahan azab dari mereka. Tuan-tuan, kaum Nabi Yunus satu-satunya kaum yang dekat dah nak ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mereka bertaubat, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah tidak turunkan azab. Satu-satunya kaum yang ditahan azab oleh Allah. Depa dekat-dekat nak kena dah, tuan-tuan, dekat-dekat nak kena dah, tiba-tiba mereka minta ampun, bertaubat kepada Allah. Pisahkan antara laki dan perempuan, pisahkan antara anak dan emak, pisahkan antara suami dan isteri. Mereka minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Allah tahan azab itu, tidak kena kepada dia. Satu-satunya kaum Nabi Yunus AS, iaitu kaum Nabi Yunus AS yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala Nabi Yunus pula menantikan azab yang dijanjikan itu, tetapi tidak kelihatan sesuatu pun. Pada zaman itu, sesiapa yang berbohong dan tidak dapat mengemukakan bukti akan dibunuh. Nabi Yunus kata 3 hari azab Allah turun, tiba-tiba dah cukup 3 hari, azab tak turun pun. Bermakna seolah-olah macam Nabi Yunus tipu. Orang yang tipu pada masa tu tak boleh mengemukakan bukti, dia mesti dibunuh. Baik. Maka Nabi Yunus AS pun pergi dalam keadaan marah ke sebuah kapal suatu kaum. Mereka mengenalinya dan menumpangkannya ke dalam kapal mereka. Di tengah laut, kapal itu terhenti, tidak mahu bergerak. Sedangkan kapal-kapal lain bergerak di kiri dan kanan. Tuan-tuan, ni kapal ni tengah di tengah laut, nampak kapal-kapal ni boleh berjalan elok, bergerak elok aja, tiba-tiba kapal depa ya tak bergerak. Ai pelik. Kapal ni boleh bergerak aja, pi mai pi mai. Kapal depa ya tak bergerak. Nabi Yunus alaihi salam berkata, "Apa kena dengan kapal kamu ini?" Mereka berkata, "Kami tidak tahu." Nabi Yunus AS berkata, "Tetapi aku tahu kenapa ia berhenti. Di dalam kapal ini ada seorang hamba yang lari daripada tuan dia." Entah, tengok Nabi Yunus pun sebut seorang lelaki yang lari daripada tuan dia. Abaqa min rabbihi, lari daripada tuannya. "Demi Allah, kapal ini tidak akan bergerak selagi kamu mencampakkan orang itu ke dalam laut." Mereka berkata, "Jika kamulah orangnya, demi Allah kami sesekali
tidak akan mencampakkan kamu, wahai Nabi Allah. Lalu Nabi Yunus mengajak mereka mengundi. Sesiapa yang dicabut undinya, maka orang itulah akan dicampak ke dalam laut. Mereka pun mencabut undi sebanyak 3 kali. Setiap kali dicabut undi, nama Nabi Yunus AS lah yang keluar. Maka Nabi Yunus AS pun terjun ke dalam laut. Tuan-tuan, Nabi Yunus cadang buat undi. Undi macam kita sebut tadi, undi setiap kali undi, kali pertama dapat Nabi Yunus, kali kedua dapat Nabi Yunus, kali ketiga pun dapat Nabi Yunus AS. Maka Nabi Yunus pun terjun. Pada masa yang sama, kata Nabi SAW, kata Abdullah Ibn Mas'ud, pada masa yang sama seekor ikan paus dihantar untuk menelannya. Terjun je tuan-tuan, tak ada lagi nak masuk ke dalam laut yang dalam, mai ikan paus yang besar mai telan Nabi Yunus AS. Ikan itu membawanya ke dasar bumi, laut yang paling dalam, dan beliau mendengar batu-batu bertasbih. Nabi Yunus AS berdoa dalam kegelapan berlapis-lapis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku daripada orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Mas'ud, kegelapan itu iaitulah kegelapan perut ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam. 3 kegelapan yang kita sebutkan tadi. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Qalam ayat 49. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubiza bil ara'i wa huwa madhmum. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat daripada Tuhannya, pasti dia akan dicampak ke bumi yang tandus dalam keadaan tercela. Dalam Quran pada ayat yang lain, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut fasbir li hukmi rabbika wa la takun sahibil huti idnada wa huwa madzum. Allah taala sebut, maka bersabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ketetapan Rabb. Kata ulama, ayat ini adalah ayat makkiyah, nak bagi semangat kepada Nabi untuk terus berdakwah. Nabi Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, kamu bersabarlah di atas ketentuan Allah. Ketetapan Allah. Allah bagi ketetapan, Allah bagi ketentuan, kamu kena sabar. Wala takun kasahibil huti. Kamu jangan jadi seperti mana Nabi Yunus AS yang berada dalam perut ikan nun. Iznada wa huwa makzum. Ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Ni, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala pesan dekat nabi kita, jangan kamu tidak bersabar, melainkan kamu sentiasa bersabar. Kalau kamu tak sabar, kamu jadilah seperti mana Nabi Yunus alaihi salam lari daripada kaumnya. Baik, kemudian kata Ibnu Mas'ud, Nabi Yunus alaihi salam keluar daripada perut ikan nun seperti seekor anak burung yang tidak berbulu. Kulitnya kecut kerana kesejukan. Dalam sebagai riwayat mengatakan, Nabi Yunus bila dimuntahkan keluar ke dasar laut, keluar ke darat, ke tepi pantai, tuan-tuan, dalam keadaan macam anak burung. Kan anak burung yang tak ada bulu lagi itu merah. Ada yang mengatakan sehingga dia kurus, ini kurus kering. Kurus ini kurus sungguh sampai tak ada isi pun yang ada pada tubuh Nabi Yunus AS. Lalu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pokok labu. Dia berteduh di bawahnya dan memakannya. Tuan-tuan, takdir Allah, Allah tumbuhkan pokok labu dekat dengan tempat Nabi Yunus alaihi salam mendarat, kemudian Nabi Yunus makan daripada buah labu tersebut. Kemudian Nabi Yunus berteduh di bawah daun pokok labu. Kan pokok labu, dia punya daun dia tu kan besar. Nabi Yunus berteduh di situ. Baik. Kemudian, selepas itu, pokok itu pun kering dan mati. Dan Nabi Yunus AS menangis. Lalu Allah SWT mewahyukan kepadanya, kamu menangisi sebatang pokok yang kering
tetapi kamu tidak menangisi ke atas umatmu 100,000 orang atau lebih. Kamu mau ditimpa kebinasaan atas mereka? Nabi Yunus ditanya oleh Allah, pasal apa hang duk sedih kematian ataupun matinya satu pokok yang kering ini? Sedangkan kamu tak ingat no, ada kaum kamu 100,000 orang yang mana mereka itu sudah pun beriman kepada Allah, beriman kepada kamu. Ataupun adakah kamu mau mereka itu ditimpa kebinasaan? Selepas itu, Nabi Yunus AS pun keluar daripada tempat itu. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu seorang hamba abdi yang sedang mengembala kambing. Beliau bertanya, kamu dari kaum mana? Laki itu berkata, aku dari kaum Nabi Yunus. Nabi Yunus berpesan kepadanya, apabila kamu pulang kepada kaum kamu, tolong sampaikan salamku kepada mereka dan beritahu mereka bahawa sesungguhnya engkau telah bertemu Yunus. Nabi Yunus jalan-jalan, Nabi Yunus jumpa dengan seorang laki yang laki ini juga mai daripada kalangan kaum Nabi Yunus. Nabi Yunus pesan, Nabi Yunus kata apa, nanti kalau kamu balik pi dekat dengan tempat kamu, pesan kepada mereka bahawa hang dah jumpa dengan Nabi Yunus. Hang dah berjumpa dengan aku, jumpa dengan Nabi Yunus. Lalu lelaki itu pun berkata, jika engkau benar-benar Yunus, engkau tentu mengetahui hukuman mati akan dikenakan kepada sesiapa yang berbohong dan tidak boleh mengemukakan bukti. Lelaki tadi pun kata dekat Nabi Yunus, hang kan tahu, kalau aku balik cerita dekat kaum aku, aku balik cerita dekat orang kampung aku, kata aku jumpa seorang lelaki yang bernama Yunus, ataupun hang kata hang Yunus, tapi hang tak boleh buat mai bukti, aku pula balik cerita kepada orang kampung aku, apa orang kampung aku akan kata, melainkan mereka kata aku ni tipu. Hang pun tahu kalau orang yang tipu, orang yang bohong akan dikenakan dengan hukuman mati. Tuan-tuan, maka oleh itu siapa yang akan menjadi saksi atas dakwaan ini? Depa duduk dua nak jadi saksi apa? Maka lelaki ni pun tanya, kalau hang kata hang Nabi Yunus, siapa yang boleh jadi saksi? Siapa yang boleh buat mai bukti yang mengatakan betul hang ni Nabi Yunus dan aku telah berjumpa dengan hang? Maka tanya lelaki tersebut. Nabi Yunus alaihi salam pun menjawab, pokok dan tanah ini akan bersaksi untukmu. Orang itu berkata, suruhlah mereka berdua bersaksi sekarang. Nabi Yunus kata apa? Ni pokok yang ada dekat kita ni dengan tanah ni akan jadi saksi kepada kamu. Tuan-tuan, bukan orang ni. Bukan orang. Tapi pokok dan juga tanah yang jadi saksi kepada Nabi Yunus AS. Laki itu berkata lagi, suruhlah mereka berdua bersaksi sekarang. Maka Nabi Yunus berkata kepada pokok dan tanah itu, nanti apabila laki ini datang, kamu berdua mestilah menjadi saksi kepadanya. Lalu pokok dan tanah menjawab, ya baiklah. Tuan-tuan tengok, pokok dan tanah jawab. Eh, kalau kita pokok dengan tanah jawab, bagaimana? Pakai lari tak cukup tanah. Pokok dengan tanah tiba-tiba keluar panggil, ha okey baik-baik, kami akan jadi saksi. Pakai tak main dah situ. Dengar sekali itu, lepas tu pakai tak main dah. Balik pakai sengak mengayat tu. Ya. Laki itu pun pulang kepada kaumnya. Dia mempunyai beberapa orang saudara laki yang berpengaruh. Kemudian dia pergi bertemu raja. Beliau, dia berkata kepada raja, tadi saya bertemu Nabi Yunus. Dia mengirim salam kepada kamu semua. Raja memerintahkan supaya laki ini dibunuh. Tetapi laki ini berhujah bahawa dia mempunyai bukti atas kata-katanya. Balik pergi tempat dia, bagi tahu dekat raja yang kata dia bertemu Nabi Yunus. Raja dikata, hang ni tak betul dah ni. Hang ni bohong ni. Oleh kerana hang bohong, tangkap dia, kemudian nak bunuh dia. Laki ni kata, sak, dia kata. Aku ada bukti, dia kata. Selagi mana aku boleh datangkan bukti, aku boleh datangkan saksi, aku tidak dikira sebagai orang yang menipu. Maka raja pun mengutuskan beberapa orang lelaki untuk melihat bahan bukti tersebut. Raja tadi pun hantar dengan lelaki tadi ni untuk pergi tengok mana bahan bukti betul dakwaan hang yang berjumpa dengan Nabi Yunus. Lelaki ini membawa mereka pergi ke pokok dan tanah itu. Kemudian lelaki itu berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, adakah Nabi Yunus meminta kamu berdua menjadi saksi? Pokok dan tanah berkata, ya betul. Tuan-tuan, Nabi
laki tadi bawa pengawal raja tadi ataupun orang-orang raja tadi pi dekat tanah dan pokok tadi sampai dekat kawasan tu, laki tadi kata, okey, hampa ini di saksi aku, tolong bercakap sat dekat depa. Tengok-tengok tanda pokok dengan tanah tadi ni bercakap seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, ditakdirkan diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala pokok dan tanah tadi bercakap. Ya, betul, kami jadi saksi bahawa laki ni tadi jumpa jumpa Nabi Yunus alaihi salam. Tuan-tuan, nak maknanya apa? Sekiranya kalaulah ada orang lain yang menjadi saksi, orang yang menjadi saksi itu daripada kalangan orang, mesti depa akan kata dia ni menipu ataupun dia ni berpakat-pakat. Tiba-tiba yang jadi saksi itu daun, yang jadi saksi itu pokok, yang jadi saksi itu tanah, nak pakat macam mana? Kita pun tak tahu. Yang kata pokok tu boleh bercakap, tanah boleh bercakap. Tiba-tiba tanah dan pokok bercakap, ya betul, dialah berjumpa dengan Nabi Yunus alaihi salam. Utusan-utusan raja amat terkejut dengan pengakuan pokok dan tanah itu. Mereka terus pulang dalam keadaan takut. Tengok-tengok, depa pun takut. Depa pun takut ni. Dengar-dengar pokok dengan tanah bercakap, lari depa pun balik sampai ke istana. Mereka berkata, pokok dan tanah menjadi saksi kamu. Kemudian mereka menceritakan peristiwa itu kepada raja. Maka raja terus memegang tangan itu tadi. Raja terus memegang tangan lelaki tadi dan menjemput duduk di kursi raja. Raja berkata, engkau lebih layak dariku untuk berada di tempat ini sebagai seorang raja. Lelaki itu dilantik sebagai raja dan memerintah selama 40 tahun. Baik, keterangan hadis. Kata Tuhan kita, banyak pengajaran yang boleh diambil dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Antaranya, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Antara pengajarannya pada tuan-tuan, Allah bagi ruang kepada kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tuan-tuan, selagi mana nyawa belum berada di khalqum, selagi mana matahari belum berubah tempat terbit dia, bermakna selama tempoh itulah Allah beri ruang peluang untuk kita bertaubat. Kan kita ni berbetulan pula kita di awal tahun baru 1445, berbetulan pula kita ni berada di awal bulan Muharram, berbetulan pula kita ni berada di tahun yang baru. Sama-sama kita berazam untuk nak bertaubat kepada Allah sentiasa, nak minta ampun kepada Allah sentiasa. Kemudian yang kedua, Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan. Ditelan ikan kerana keluar dari kaum sebelum mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semua makhluk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mendengar tasbih mereka walaupun jauh di dasar laut. Semua binatang-binatang tuan-tuan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahmid puji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih subhanallah, ada yang bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan paus walaupun sangat besar tubuhnya, tetapi ia sangat takut dan taat kepada perintah Allah. Kita tengok ikan paus, kita bayangkan ikan paus yang dia ni memang jenis tak ada tuan. Adakah ikan paus ada tuan? Tak ada. Kuklah siapa-siapa kata tu ikan paus tu aku punya, aku belah dulu. Tak ada tuan-tuan. Ikan paus ini milik Allah Subhanahu wa taala, binatang yang besar. Kalau di darat binatang yang besar gajah, di laut binatang yang besar ikan paus, tetapi tetap mereka ini mengikut kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya selalu sebut bulan dan matahari yang besar pun ikut kepada perintah Allah. Ketika mana Allah perintahkan berlaku gerhana matahari, jadi gerhana. Berlaku gerhana bulan, jadi gerhana bulan. Kita yang kerdil daripada matahari yang kecil, daripada bulan yang kecil, daripada segala-galanya, tiba-tiba sombongnya kita ni, takabburnya kita ni, angkuhnya kita ni kepada perintah Allah. Binatang yang lebih besar daripada kita pun tetap saja mendengar perintah daripada Allah. Dan yang kelima, kata Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat hamba-Nya yang beriman dan berilmu dengan beberapa darjat. Hasil daripada kita beriman kepada Allah,
Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah darjat kita, meningkatkan darjat kita daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Yunus AS bukanlah nak menghina Nabi Yunus AS kerana melakukan kesalahan. Bukan juga nak buat Nabi Yunus AS ini jadi seorang yang nampak hina. Tetapi sebenarnya nak mengangkat martabat Nabi Allah Yunus AS sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada kisah Nabi Allah Yunus AS ini, pengajaran-pengajaran tadi ini semoga mendapat iktibar. Semoga kisah Nabi Allah Yunus AS ini menjadi satu pengajaran yang besar. Dan yang paling pentingnya yang saya nak ajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita dirundung dengan masalah besar, kembalilah faruddu ila Allah, kembalilah kamu kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin, maha suci engkau, sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang zalim. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dengan kita memperbanyakkan bacaan tasbih ataupun bacaan tahlil ataupun bacaan menunjukkan diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan kisah yang kita sebutkan pada pagi ini ada manfaat yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan insya-Allah. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk cerita berkaitan dengan kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Tuan-tuan, ini menarik. Insya-Allah pertemuan akan datang pada minggu pertama, minggu akan datang insya-Allah kita akan masuk cerita Nabi Daud alaihi salam. Pun begitu, sebelum kita nak masuk cerita Nabi Daud, ada satu kisah yang cukup seronok daripada Al-Quran yang kita akan cerita. Sebelum masuknya Nabi Daud, sebelum Nabi Daud dipilih sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang raja yang akan membawa sebahagian besar daripada Bani Israel nanti ini, sebelum tu ada satu kisah yang cukup menarik yang Allah Subhanahu Wa Taala rekod dan rakamkan dalam Al-Quran, yang insya-Allah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-19 insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan manfaat daripada kisah kita pada pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu Wa Taala ma'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تزغ بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.